kenapa sih kok pakai topi? Ayo adik-adik, coba-coba itu. Ayo adik-adik, ada yang ingat gak hari ini kita mau ngapain? Karena hari ini Tuhan Yesus kita, apa? Ulang tahun. Kita mau merayakan Natal, tema kita Happy Birthday Jesus. Happy birthday. Ya, Ci, kayaknya ada yang baru bangun nih, Ci. Kayaknya ada yang baru buka mata deh, Ci, di rumah. Siapa yang baru bangun, siapa yang baru melek mata, ayo cepet. Ke kamar mandi, cuci muka, sikat gigi, mandi dulu. Pilih baju yang bagus, pilih baju yang baik, duduk. Kita mau ibadah Natal sekolah minggu, ya. Yuk adik-adik ya, Cici undang semuanya, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Yuk, kita mau naikkan pujian. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Mari katakan pagi hari. Hentinya
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah Natal sekolah minggu kami. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus. Berikan kami juga Tuhan hati yang mau memuji nama Tuhan, telinga yang mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Siapa yang senang sih hari ini Natal? Seneng gak? Seneng gak? Ih, Cici mah seneng kalau hari Natal. Soalnya apa adik-adik? Setahun cuma sekali. Ya? Ya gak? Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus, kalau kita mau merayakan Natal, kehadiran Tuhan Yesus bisa sih setiap minggu. Tapi kayaknya momennya yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Oke? Makanya yang di rumah jangan lemes-lemes kalau mau nyanyi. Nyanyi, mau joget boleh. Ya? Ya kita nyanyi. Hari Natal telah tiba. Tepuk tangan sama-sama ya. Pujian. Bagi nama Tuhan. Katakan.
harus tetap memuliakan Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Ding 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 ding, lonceng berbunyi. Firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kita mau katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're everything.
kasih. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh datang ke dunia ini untuk menebus kami. Tuhan Yesus, selamat ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu atas kami semua. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Nana, sekarang kita lipat tangan yuk. Kita mau berdoa sebelum dengar firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah bersorak bagi Tuhan. Sekarang waktunya kami anak-anak sekolah minggu mau mendengar firman Tuhan. Bantu kami Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan. Bantu juga guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman Tuhan juga boleh mengerti. Kuduskan kami, sucikan kami. Roh Kudus beri ketenangan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Semua sudah duduk yang manis. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Jadi tema Natal hari ini Happy Birthday Jesus, ya. Hari ini Liling mau cerita judulnya Di mana kadomu? Loh, apa judulnya? Iya, pintar. Di mana kadomu? Iling-iling juga ceritanya ambil dari Alkitab, ya. Yuk, yang punya Alkitab di rumah boleh buka di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yang punya Alkitab, yang tidak belum punya Alkitab boleh lihat tulisan yang ada di bawah atau di belakang layar, ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1. Penasihat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. 4. Raja damai. Ya, judulnya firman Tuhan hari ini, kadomu di mana? Atau di mana kadomu? Ya, coba duduk yang manis. Iling-iling mau cerita, tunggu ya. Coba lihat ada gambar apa nih? Oh, ada gambar kado. Setiap orang pasti suka menerima kado. Kapan ya kalau terima kado? Naik kelas. Apalagi? Juara lomba. Apalagi? Menikah. Apalagi? Ada bayi yang lahir. Apalagi? Ulang tahun. Betul, ulang tahun. Kado zaman sekarang macam-macam. Anak-anak lihat, ada yang kasih ampau. Ada yang kasih apa lagi? Ada yang kasih mainan. Ada yang kasih apa lagi? Halo, halo, handphone. Ada yang kasih apa lagi? Pakaian. Banyak macamnya. Banyak lagi anak-anak bisa sebutkan. Dan kalau sudah dikasih kado, dikasih hadiah, biasanya kita mengucapkan thank you, terima kasih, shishi, arigato gozaimashita, ya, kamsia, ya, banyak macam cara untuk ucapkan terima kasih ketika dikasih kado, dikasih hadiah, ya. Hari ini Iling-iling mau cerita tentang seorang nenek dan seorang cucu. Neneknya kita panggil GM. GM itu singkatan dari grandma, bahasa Inggris.
Kalau bahasa Mandarin, nai-nai. Ada yang bilang ama, ada yang bilang popo, ada yang panggilnya emak, ada yang panggilnya oma, ya, ada yang panggilnya nenek juga. Nah, nenek ini punya seorang cucu, cucunya laki-laki. Kita kasih nama Boy. Siapa namanya? Boy. Nah, nenek tinggal dengan Boy. Boy tinggal dengan nenek. Boy sudah tidak punya papa dan mama, ya. Nenek ini seorang yang percaya Tuhan Yesus. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin berdoa buat Boy. Kenapa ya Boy didoain? Karena Boy belum terima Tuhan Yesus. Setiap kali GM-nya ini bilang, ayo Boy, kamu ke gereja, terima Tuhan Yesus. Enggak aneh, enggak mau Boy-nya. Nah, pada suatu hari si Boy punya rencana. Boy ini mau memberikan kado buat neneknya, buat GM-nya. Kado ulang tahun, GM-nya mau ulang tahun. Boy ini enggak punya uang banyak. Jadi Boy tabungin uangnya, kumpulin uangnya. Dia mau beli kado buat GM-nya. Satu kali ketika GM-nya ulang tahun, Boy bawa kadonya. GM, hari ini GM ulang tahun. Happy birthday GM. Ya, dikasih kadonya ke GM-nya. GM-nya terima kadonya. Tapi ketika GM-nya terima kadonya, GM-nya mukanya biasa aja. Enggak bilang, oh ya, terima kasih. GM-nya enggak senyum, GM-nya enggak senang, enggak gembira, biasa aja. Si Boy-nya diem, dalam hati pikir, kok GM enggak say thank you ya? Kok GM juga diem aja ya? Waduh, apa aku salah ya kasih kado ke GM? Akhirnya enggak dibuka langsung sama GM-nya. Nah, GM-nya terus pergi keluar bawa kadonya. Boy pelan-pelan ikutin dari belakang. Dia ikutin pelan-pelan, dia liatin. Oh, apa yang terjadi anak-anak? GM-nya tidak membuka kadonya. Kadonya dimasukin kemana? Ke dalam tempayan yang ada airnya, dicemplungin. Blup, blok, 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 blok. Aduh, si Boy ngeliatin. Hah, GM, kadoku enggak dibuka, kadoku enggak dilihat. Dia bingung, dia tanda tanya, dia marah, dia kesel. Aduh, kenapa ya? Kok GM begitu ya? Kenapa kadoku enggak diterima ya? Si Boy mulai sedih dan nangis. Kenapa kado aku emang salah apa sama GM, kok kadoku gak mau diterima ya. GM-nya tahu si Boy nangis, terus si Boy nangis, GM jahat, GM gak buka kado aku, GM gak hargai kado aku. Kadoku malah taruh di gentong. Aku capek-capek kumpulin uang, GM. Aku gak punya uang banyak. Aku sayang GM, tapi GM gak hargai kado aku. Si Boy nangis, sayang. Nangis. Kadonya gak diterima sama GM. Terus GM pegang si Boy, cerita sama Boy. Boy, kenapa kamu marah? Kenapa kamu nangis? Iyalah, GM, aku nangis, aku sedih. Yang aku pikir GM sayang sama aku, ternyata GM gak sayang. Kadoku gak dibuka.
kadoku gak dihargai. GM juga gak bilang terima kasih, gak say thank you. Malah kadoku taruh di gentong. Kadoku jadi rusak kan. GM jahat, gak sayang saya, gak cinta saya. Nangis, si boynya nangis. Terus GM bilang, tenang sayang, tenang. Boy, kamu bisa nangis ya? Kamu bisa sedih ya? Kamu bisa marah ya? Ya bisa lah GM. Abisnya GM gak mau buka kado aku. Lah, sama ada yang juga sedih. Ada juga yang nangis. Ketika kadonya tidak dibuka, tidak dihargai, tidak diterima. Boy, kamu juga begitu kan? Menolak kado yang udah dikasih ke kamu. Yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu gak bilang terima kasih. Kamu juga gak mau buka. Kamu juga gak mau terima. Waktu si boy dengar kata-kata GM-nya, kata-kata neneknya, kata-kata grandma-nya kaget. Hah? Aku mana pernah sih nolak kado dari GM? Aku mana pernah sih gak mau buka? Aku mana pernah sih gak say thank you? Oh, pernah. Kapan? Nah, GM-nya tuh cerita. Kamu tahu boy, sayang? Ada kado yang besar yang diberikan kepada kita. Wah, dilihat, dikasih lihat gambarnya. Siapa ini? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi kado yang besar buat kita manusia. Ya kan? Setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus hidup kita. Setelah Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit menyediakan tempat buat kita. Itu kado yang besar. Selama ini GM selalu tawarkan buat boy, tapi boy gak mau. Sama kan? Kamu juga menolak. Sama, saat ini Tuhan Yesus juga sedih. Tuhan Yesus juga bertanya, kenapa boy gak mau terima kado? Kenapa boy gak mau terima saya? Wah, anak-anak waktu boy denger itu, boynya nangis. Boy minta maaf ya GM, nenek minta maaf ya, selama ini boy gak sadar bahwa Tuhan Yesus itu kado yang besar yang boy tolak. Katanya ya. Kemudian GM-nya bilang, mulai hari ini kamu harus terima kado itu. Dan kalau sudah diterima, harus digunakan. Waktu kamu beli kado, pasti kamu pikir, ah aku senang kalau aku belikan GM kado, nanti GM pakai. Aku lihat bahwa kadoku dipakai oleh GM. Sama ketika Tuhan Yesus menjadi kado, kita terima, kita harus gunakan Yesus dalam hidup kita. Coba lihat gambar nih, ada anak laki, anak perempuan, ada gambar apanya? Ada salibnya, artinya apa? Di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus, ada kado di dalam hidupnya. Artinya kita harus hidup sesuai dengan Tuhan Yesus. Kita harus hidup sesuai dengan apa nih? Firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kita harus lakukan. Enggak boleh kita enggak lakukan. Kalau kita enggak hidup sesuai firman Tuhan, berarti kita tidak menerima kado yang Tuhan Yesus berikan. Bapa yang kirim kado buat kita itu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau terima, kita tidak mau gunakan. Jadi, mulai hari ini anak-anak harus tahu di mana kadomu. Kadomu di mana? Oh, kadoku tak simpen kalau aku mau pakai ke gereja baru. Oh ya, saya anak Tuhan Yesus. Ke gereja bawa Alkitab, hidup suci, hidup kudus, ngomong yang baik, ngomong yang benar.
Nanti kalau udah sampai rumah, kadoku taruh aja di geletakan. Tidak, harus dibawa, harus digunakan. Artinya Yesus harus hidup di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang kita baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, kado yang besar. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi kita hidup di dalam pemerintahan Bapa, pemerintahan anak Tuhan Yesus Kristus, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Kado yang diberikan itu hebat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita memang benar-benar harus di dalam Kristus. Itu namanya kita menerima kado dari Bapa di surga. Hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Mulai berubah. Hidupnya harus sesuai dengan firman. Ayo, yang malas, gak boleh malas lagi. Karena di Alkitab bilang, ingat kan? Cerita tentang semut, gak boleh malas. Minggu lalu ini juga cerita tentang Immanuel. Allah yang menyertai. Dimanapun kita berada, berarti ada Yesus. Kamu buat salah, Yesus juga ada. Kamu ngomong kotor, Yesus juga ada. Itu kadonya, kado abadi. Immanuel selalu menyertai kita. Yang masih suka main gadgetnya lebih lama dari kebenaran firman. Artinya lebih banyak main gadget daripada baca Alkitab. Ayo, harus berubah. Kristus mau hidup kita berubah karena Kristus segalanya di dalam hidup kita. Dan kita juga gak boleh begini, kalau ada temen, aku kadonya taruh dulu. Artinya aku ikut-ikutan temen dulu, nanti pulang berubah lagi. Tidak boleh. Kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Kadonya harus kita pegang terus, harus tinggal dalam hidup kita. Ya, ini kasih satu permainan. Benar ya, ini ambil mainannya. Ya, iling-iling bawa kado, ada kado juga nih. Kita buka ya, kadonya apa? Ayo, oh sebuah kotak. Sebuah kotak di dalamnya ada gelas. Iling-iling balikin ya, tuh ada apa-apa, gak ada apa-apa ya, ada gelasnya. Nah ini melambangkan hidup kita, hidup anak-anak. Lihat ya, gelasnya kosong, tuh kosong. Iling-iling isi dengan air, ya bentar. Air ini seumpama kado dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Iya, penuh ya. Oke. Iling-iling tutup dulu. Arya, lihat. Ini hidup kita sudah ada Yesus Kristus. Ini seumpama dunia. Dunia itu muter terus, ya. Hidup kita bukannya ngambang, bukannya terbang. Tetap masih ada di dunia. Hidup kita ada di dunia. Coba kita lihat. Hidup kita yang sudah ada Kristus, apakah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita ini tumpah keluar ketika kita ada di dalam dunia ini? Dunia misalnya berubah, apa? Oh teman-teman ada yang mulai melakukan hal-hal dosa, merokok, narkoba, nyontek, nonton film porno, ngomong kotor. Nah ikut berputar kan, kita tinggal di dunia, ikut berputar. Apalagi? Oh korupsi, wah apalagi? Ikut berputar. Berputar ke sini juga, ikut berputar. Kita mau lihat, apakah
Kristus yang ada di dalam hidup kita ini hilang ketika diputar dunia, berkurang. Kita lihat. Oh, masih utuh sayang tuh. Ya, kelihatan enggak? Tuh, enggak berubah. Enggak hilang, enggak tumpah. Artinya apa? Inilah yang Tuhan Yesus mau. Yesus tinggal di dalam hidup kita, kita tinggal dalam Kristus. Jadi sekalipun dunia berubah, dunia menggoncang, kita enggak boleh tinggalkan Kristus, harus tetap seperti ini. Ya? Oke, firman Tuhan pagi ini sampai di sini, anak-anak harus ingat, di mana kadomu? Di mana Yesusmu saat ini? Yuk, kita lipat tangannya, kita mau berdoa, setelah itu nanti ada acara-acara yang lain. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini mengingatkan kami akan hidup kami supaya Kristus selalu tinggal di dalam hidup kami. Hadiah yang besar, kado yang besar yang diberikan oleh Bapa kepada kami umat manusia. Roh Kudus tolong supaya Yesus selalu ada dalam hidup kami dan kami hidup di dalam Kristus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih, berkati Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih, memberkati semua anak-anak sekolah minggu, memberkati keluarga mereka, guru-guru sekolah minggu juga diberkati. Khususnya Natal tahun ini kami boleh tetap kuat di dalam Kristus, lebih hari lebih kuat dan kami boleh menjadi terang dunia dan garam dunia, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal. Tuhan berkati. Selamat tahun baru. God bless you all and I love you all. Mwah. Kau terima kasih Kristus.
Feliz Navidad. Merayakan Natal juga merayakan ulang tahun Yesus. Happy birthday Jesus. God bless you adik-adik. Yeay. Yeay. Shalom, happy birthday Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kita semua. Nah, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, selamat hari Natal dan menyongsong Happy New Year. Tuhan memberkati, semuanya sehat, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Semakin mencintai Tuhan, semakin teguh iman di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, anak-anak sekolah minggu GPC. Tetap maju, Tuhan memberkati kalian, tetap setia. Tuhan memberkati kalian hari depan dunia harapan, dan juga tetap rajin, belajar banyak doa. Ya, bahkan guru-guru sekolah minggu selamat bekerja membina anak-anak mencapai satu tujuan, mencapai anak-anak berkualitas mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempunyai jiwa pelayanan. Tuhan memberkati kalian atas kerjasama yang baik di Gereja Pantai Kota Jakarta. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami diberikan kesempatan untuk ibadah Natal Sekolah Minggu. Kami mengucap syukur biarlah setiap acara demi acara menyukakan hati Tuhan. Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berjeri lelah melayani Tuhan. Berkati pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Guru-guru sekolah minggu tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Setia bekerja di dalam ladang Tuhan, melayani Tuhan, berkati kehidupan guru-guru sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ibadah saat pagi ini, Tuhan sertai masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Berkati cita-cita mereka, Tuhan sertai menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus semua, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dengan kuasa darah Yesus. Tuhan melingkupi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan Immanuel, dan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa,
untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mengucap syukur. Biarlah kami semakin cinta Tuhan, semakin bertambah hari, bertambah tahun, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara benar, dan kami menjadi alat Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Anak Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua selama-lamanya. Tetap jadilah terang dan tetap jadilah saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.